Bagaimana cara menyikapi pemerintah yang zalim? Apakah itu bagian dari akidah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, itu bagian dari manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya, kalau kita buka buku-buku akidah, hampir selalu dibahas. Dalam semua buku akidah, hampir semua buku akidah membahas permasalahan ini. Bukalah kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, akidahnya Al-Bukhari, ulama-ulama salaf dahulu. Menulis buku-buku akidah, selalu ada permasalahan ketaatan kepada pemerintah muslim. Iya. Kalau begitu, bagaimana kita menyikapi pemerintah yang zalim? Pertama, sabar. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kata Nabi SAW, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa melihat satu kemungkaran yang dia tidak sukai pada diri pemimpinnya, hendaklah dia sabar. Fa innahu man faraka al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena siapa yang memisahkan diri, membangkang kepada pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Ini hadis yang paling sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini yang kedua. Apa yang kedua setelah sabar? Mari kita lihat hadis ini. Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Bahasa kita sekarang, koruptor. Dan kemungkaran-kemungkaran mereka lakukan, dan kalian menganggap itu mungkar, salah. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti ini?" Perhatikanlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikan hak mereka. Yaitu tetap tunduk dan patuh dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam maksiat kepada Allah. Wasallallaha haqqakum, dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi disuruh apa? Berdoa. Yang pertama disuruh sabar, yang kedua disuruh berdoa. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berdoa di sini maknanya mendoakan pemerintah kita yang zalim itu supaya dapat hidayah. Karena kalau dia dapat hidayah, dia akan menunaikan hak kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, mendoakan pemerintah, mendoakan kebaikan, itu juga termasuk ciri Ahlus Sunnah. Sebaliknya, ciri golongan yang menyimpang mendoakan jelek untuk pemerintah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut kesesatan. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tapi kalau kamu lihat orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka dia termasuk pengikut sunnah insyaallah. Itu yang kedua, mendoakan kebaikan. Yang ketiga apalagi? Memberi nasihat dengan cara yang benar. Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana memberi nasihat yang benar. Dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhilalul Jannah fi Takhriji Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi, koar-koar di jalan-jalan atau di medsos untuk menasihati pemerintah, itu cara yang salah. Menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Apalagi kalau dia memang gak ada niat menasihati. Tidak ada niat menasehati, cuman ingin menjelek-jelekkan pemerintah supaya cepat lengser.
itu tentunya lebih besar lagi dosanya. Jadi menasihati, tapi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Satu lagi jamaah sekalian, taubat kita kepada Allah. Karena pemimpin yang zalim itu bagian dari azab Allah kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 129. Kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang zalim itu memimpin orang-orang zalim juga karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Makanya ketika umat Islam berkumpul minta persetujuan Imam Al-Hasan Al-Basri untuk menjatuhkan bahkan membunuh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini luar biasa kejahatannya. Kalau antum baca penguasa zalim Al-Hajjaj itu luar biasa dahsyat. Membunuh para ulama, bukan sembarang ulama, sahabat dan tabi'in yang dia bunuh. Al-Hajjaj ini. Maka orang-orang berkumpul minta persetujuan Al-Hasan Al-Basri, imam besar dari generasi tabi'in. Minta persetujuan beliau untuk memberontak. Kata beliau, Al-Hajjaj itu azab Allah atas kalian. Dan azab Allah tidak mungkin kalian hadapi dengan kekuatan kalian. Tidak mungkin. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Taubat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memperbaiki umat kita. Supaya mereka juga bertobat. Itu dia solusinya. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Justru kalau kita menyelesaikan syariat, kita patut takut. Jangan sampai Allah timpakan kepada kita pemimpin yang lebih jelek lagi. Iya. Yeah.